semangat nak beragama tetapi menolak semangat cintakan negara. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai guys, menjelang 31 Ogos dan juga 16 September, negara kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Masih ada di kalangan kita yang semangat nak beragama tetapi menolak semangat cintakan negara. Sedangkan di dalam Islam, Islam tak menolak semangat cintakan negara, bahkan menggalakkan kita mencintai negara. Ada banyak sebab dan hujah. Pertama sekali, apabila Nabi Muhammad SAW nak berhijrah, baginda kan nak meninggalkan kota Mekah. Dan bila Nabi berada di satu tempat yang bernama Juffah, sebelah utara Mekah, Nabi memandang kota Mekah dengan wajah yang sayu. Lantas Nabi berkata, "Ma atyabuki min balad, wa ma uhibbuki ilayya, walaula an qaumaki ukhrijuni minki, ma sakantu ghayrak." Nabi kata, "Tidak aku menemui negeri lebih baik daripada engkau, wahai Mekah. Dan tidak ada negeri yang aku cintai melainkan engkau, wahai Mekah. Kalau bukan kerana kaumku yang menghalauku, niscaya aku tidak meninggalkan engkau." Hadis ini, sahih riwayat Imam Tirmizi, menggambarkan bahawa betapa Nabi cintakan kota Mekah. Bahkan bila Nabi berada di Madinah, Nabi berdoa dengan doa, "Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata au ashadda." Ini hadis riwayat Imam Bukhari di mana Nabi berdoa, "Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rasa cintakan Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripadanya." Nah, sekali lagi, hadis ini menggambarkan doa Nabi untuk Nabi dikurniakan rasa cinta kepada Madinah sebagaimana Nabi pernah mencintai Mekah. Bukti Nabi cintakan negara. Ada juga dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik menceritakan setiap kali Nabi nak pulang ke Madinah, Nabi melihat tangga-tangga rumah di Madinah, Nabi akan mempercepatkan untanya sebab Nabi tak sabar untuk pulang ke Madinah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menghuraikan hadis ini menceritakan betapa syariat Islam tidak mencegah semangat cintakan negara, apatah lagi ia adalah fitrah bagi setiap manusia. Oleh itu, berdasarkan semua hadis-hadis tadi, terbukti bahawa Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis baginda yang sahih mencintai negara, maka kita sebagai umat Muhammad pun kena ada semangat yang sama, iaitu cintakan negara.